Halo, balik lagi di Betsun. Hari ini kita akan ngelawan meta yang lagi kekinian, meta 2MM. Pakai Hilda, nggak masalah. Yuk, langsung kita simak tutorialnya. Sebelum mulai, jangan lupa di-subscribe ya guys. Ditekan tombol merahnya. Tombol merahnya bisa kalian temukan dengan cara menghover logo Betson di kanan bawah dan klik subscribe deh guys. Ini untuk yang di PC atau komputer guys. Kalau untuk yang di handphone atau mobile atau tablet, bisa kalian temukan tepat di samping logo Betson Gaming. Di-subscribe terus dibunyiin deh loncengnya. Pilih yang all ya guys. Langsung aja, gak usah pakai lama, kita ambil lane atas. Jangan lupa beli boost di awal ya, biar larinya tambah kencang. Aduh. maaf, ada salah orientasi. Siapa lawan kita di atas? Belum kelihatan, tapi gak apa-apa. Kan hari ini lawannya 2 meta MM ya, jadi harus sakit. Langsung aja kita prioritas Blackthorn Tesis, biar makin sakit. Dan bersih-bersih lane. Oh, Cecilion. Wah, meta yang aneh ini. Cecilion di atas. Oh, berarti core-nya si ini ya, Moskov. Oke, yang penting jaga jarak gak apa-apa. Cecilion tuh yang penting stack-nya dihindarin. Kalau dia stack-nya udah tinggi, sakit tuh. Nah, lobang dulu. Pokoknya cari duit. Biar cepat jadi, cepat sakit. Langsung bersih-bersih. Pokoknya kita fokus lane kita dulu seperti biasa. Jangan tinggalin lane sebelum creep-nya habis. Langsung kelompok kedua. Udah keluar belum? Ntar lagi keluar. Alah, lama banget. Kita keluar-keluar dia. Nah, yuk. Kelomang. Bawa jak semak-semak. Jangan sampai dicolok. Oh ingat, di awal-awal tuh kita bisa 3 kali bunuh kelomang. Jadi lumayan lah. Oke, dapat bersih lane lagi. Bawah sih aman, tengah juga aman sih. Tank kita ke atas. Kita lagi sabar. Oh, Johnson lagi buka peta. Ya, balik lagi. Ya, udah gak apa-apa. Bersih-bersih terus. Pokoknya jaga jarak, soalnya lawan kita 2mm dan 2 mage. Jadi kalau bisa cepat sakit. Wah, kalau mau udah gede, ada tangga dulu ya, tangga dulu. Kita bantu tangga yuk. Mana nih? Nggak ada yang lewat nih, pelaku di semak-semak tuh, hati-hati tuh. Nah. Belum. Yuk, hajar. Mantap! Balik lagi, atas lagi. Bersihin lane. Untung lawannya di atas Cecilion, jadi clear lane-nya gak terlalu cepet ya. Kita masih bisa jalan-jalan. Oke, habis bersihin langsung pelomang ya. Cecilion-nya kok gak kelihatan ya. Udah gak apa-apa, biarin aja. Habisnya turtle gak ya. Ah, tengah dulu deh, lebih baik deh. Kita hajar tengah lagi. Yuk, gue tetap. Sabar. Mantap, Cecilion situ juga. Siap. Yuk, hajar! Bye! Tertelur deh. Mumpung kosong. MM. Ayo dong, sini dong. Nah, oke. Nah, bagian yang terpenting kedua. Kalau main Hilda, seperti biasa. Jangan lupa kumpulin stack ya. Kalian gak perlu nge-kill, yang penting dapat assist juga oke. Ya, bentar, belum. Oh, menangkap posko. Aduh. Hajar aja. Aduh, jangan deh. Atas lagi deh. Dipush terus atasnya. Nah, itu Cecilion situ tuh. Hati-hati, kita jaga jarak.
Gue lah, Johnnya muternya jauh banget. Udahlah, bersih dulu lah. Bentar, John. Wih, tengah. Yo. Hajar. John, aduh, ramai banget, jangan deh. Johnnya kemana? Louie-nya kemana? MM-nya dihajar sendirian. Gak apa-apa, kita balaskan dendammu, nak. Siap. Semak-semak dulu. Aduh. Hajar. Dapet gak tuh Vale? Ayah. Udah dulu. Udah gue pusat lagi deh. Mumpung sesi Leon-nya abis, tank di bawah. Dia harusnya atas aman nih. Target oke boost jadi juga, Blade Tetris jadi. Berarti berikutnya langsung BOD biar makin sakit. Oke. Langsung tower ya dapat nih. Pokoknya kalau lawan meta kayak gini guys, meta 2 MM dan 2 mage, ya nanti kita tekan terus, jangan kasih kendor. Late game yang ada kita yang akan lewat sama mereka. Yuk, lemah-lemah. Di atas sekarang ada B. Tadulah, sabar. Gak usah nafsu. Wih, dua-duanya di atas tadi ya, ada maskov juga. Oke, bersihin lagi. Pada di tengah semua, yuk atas, push. Dapet nih tower atas nih, mumpung mereka lagi sibuk di tengah. Aduh, creepy udah datang. Ayo, kita clear, jangan kelamaan. Aduh, Vale datang, kabur. Aduh. Iya, gak kena. Langsung lanjut bersihin lagi. Kayaknya lagi pada di tengah semua sih. Bawah juga kosong. Mereka fokus, langsung dapat tower ya, dapet. Yuk, tower. Cicil aja towernya. Ada Hanabi, balik. Jangan dipaksa. Hanabi rese juga tuh, kembang ya. Mending kita bantuin tengah dulu yuk. Bentar, ada lewat kita tampol nih. Gak ada, udah bersihin lagi deh. Upaya sampai nge-push. Gak ada, kita harus yang nge-push. Jangan sampai late game. Lagi turtle. Tartar. Yo, bantuin deh. Maja bener. Oke, dapat. Lanjut, push lagi. Nah. Wah, ini mah dapat nih. Tar. Yuk, tampol. Langsung dapat towernya. Oke, wis. Untung gak kena Franco. Sicilian. Dapat nih. Santai. Sekali lagi di ulti. Yuk, hajar. Wah, Chang'e yang dapat ya, enggak apa-apa. Yang penting dapat stack. Moskov. Kabur juga. Ya udahlah. Udah, mundur dulu. Nah, atas. Ya, gua ke atas. Wah, itu katanya initiate. Nah kan, initiate retreat tapi gak mau nge-retreat coba. Uban, Johnson. Push lagi atas. Mumpung lagi pada sibuk di tengah sama di bawah. Mana nih BOD kita kagak jadi-jadi ya? Ntar lagi lah. Tadi sih udah kelihatan si Legend Sword-nya ya. Oke. Vale berani maju gak nih? Maju langsung kita tampol. Oh mundur dia, gak berani maju. Yaudah yuk langsung tower, dapet nih. Oke bersihin, wis. Awas Vale. Ayah untung gak kena. Oke hajar. Pas. Waduh berduan Johnson, yaudah gak apa-apa. Satu lagi Moskov, jangan kasih pulang. Mau kemana? Lanjut. Dapat di tower tengah. Oke. Hati-hati, ketarik. Udah. Kita push bawah lagi. Pokoknya bawah, tengah, atas. Jangan kasih kendor. Push terus. Oke, BOD jadi. Langsung kita berseker Fury. Biar makin sakit. Oke. Wih, dapat gak tuh Franco-nya? Tower ya kita tower dapat nih.
Aduh, kripnya dibawa ke dalam. Nah, krip berikutnya. Yo, dapat nih. Awas, ada Hanabi. Oke. Okay. Wis. Yuk, langsung bersih-bersih lagi. Nanti ketarik ya. Nggak ada yang nyelamatin lo kalau ketarik lo. Tar. Ui, udah initiate retreat. Ya, nggak apa-apa lah. Lanjut. Aduh. Ini sih akibat terlalu nafsu. Makanya jaga jarak, ingat ya. A few moments later. Langsung lanjut lagi. Pokoknya ingat, kalau lagi begini jangan nafsu, jaga jarak, sama kita ambush mereka. Jangan terang-terangan depan mata, soalnya lawan dunia 2 mm. Lagi Moskov, tempel ke tembok, kita nempel, gak bisa ngapa-ngapain. Colong yuk, colong bawah merah dulu. Hanabi keluar kembang, sama Freeze juga. Terus habis itu Sicilian lagi, narik. Wah, udahlah. Oke, yuk bersihin atas. Kita push aja. Ya, abis ini. Kalian mau mulai duluan juga boleh. Pokoknya ingat selalu, jangan tinggalin lane kalau masih ada creep lane. Kalau enggak nanti tower kita yang kena. Oke, itu Johnsonnya. Oh, Johnsonnya mau nyerang. Yuk, ke atas yuk. Tengah, langsung aja. Oke, John, terbak John. Hajar. Aduh, gak ada siapa-siapa. Hanabi juga jauh banget. Tar. Udah. Ya, bersihin lagi. Kita push aja. Guys, kalian gak mau ngelord. Gue push atas lagi. Rame. Lord yuk. Ah, lagi pada sibuk ngomor nih. Ya udah deh. Awas harus ketarik. Nah kan, ya Johnsonnya kena. Oh, MM akhirnya memulai. Yoi, abis bersihin. Kita colong dulu buff birunya, bersihin lane, baru kita lord. Untung gak kena. Wah, mereka berdua di lord. Yaudah, kita bersihin lane dulu. Woi, John. Luigi, udah. Nah kan. Ya, lord, langsung. Ini tank tapi kok berasa kayak fighter atau MM ya, di depan banget. Awas, Franco. Tai, udah ada lord, tunggu lord aja. Wih, gak ada yang kena, mantap. Yuk, kita tangkap dari belakang nih, siapa yang kena nih. Nah, pas, hajar. Allah. Udah, mundur dulu. Ntar lagi maju lagi nih, ada yang maju gak? MM maju nih, Moskov, hajar! Oke. Lanjut. Push terus. Hanabi. Kabur dia. Nah, pas Lord datang. Udahlah, ini lewat lah, udah. Yuk, langsung gangguin. Tampol penangkonya! Oke. Udahlah, lewat lah. Oke, guys, sampai di sini dulu tutorialnya cara pakai Hilda melawan meta kekinian, meta 2 mm dan 2 mage. Yang penting ingat selalu push, karena kalau late game kita yang di-delete. Yuk langsung kita cek build-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.